Ah, tadi bagaimana cara Halo, Bang. menghadapi jurnalis, bagaimana mengkomunikasikan program-program. Jadi lengkap tadi, betul-betul paket lengkap. Menghadapi jurnalis itu maksudnya seperti apa untuk memberikan? Tadi disuguhkan berbagai macam contoh ya, bagaimana Boris Johnson menghadapi media, bagaimana kepala negara yang lain gitu ya. Ada contoh yang buruk, ada contoh yang baik. Saya kira ini awal yang baik ya. Presiden terpilih ingin kita semua ramah, friendly terhadap media, menyampaikan sesuatu secara jelas, terukur, dan dengan data. Kira-kira begitu, dengan data. Jadi tidak boleh menghindar lah. Belajar banyak sekali hari ini. Pertama belajar mengenai lebih dalam mengenai visi Pak Prabowo. Itu sangat penting dalam untuk melayani negara. Kedua, yang sangat saya kagumi adalah bukan saja visinya sangat jelas, tetapi Pak Prabowo juga sudah menanamkan secara sistematis sistem thinking bagaimana kita bisa merealisirkan visi beliau untuk membangun kesejahteraan negara ini. Jadi tadi itu belajar sungguh dengan ilmu dan data, beliau membekali kami dari beliau sendiri, tetapi juga dari para sumber-sumber yang sangat terpercaya. Bagaimana kita mempunyai ilmu untuk bisa merealisirkan visi beliau untuk membangun kesejahteraan negara kita ini. Saya sangat banyak belajar. Kalau saya sebagai ilmuwan, saya ada yang bisa saya tangkap memang sebagai skema ya. Karena kalau untuk ilmuwan, saya pertama harus menentukan apa visi besar pertanyaan kita di dalam bidang sains. Lalu setelah itu kita harus menentukan bagaimana kita menanyakan visi itu dengan metode eksperimen kita. Lalu kita harus menentukan hasilnya itu kira-kira seperti apa, itu yang namanya hipotesa. Nah, yang saya senang sekali hari ini saya juga belajar seperti itu secara kerangka, tapi tentu saja dalam bidang yang berbeda untuk melayani negara.